Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Automotive. Mobil listrik memang menjadi jenis mobil yang sedang trending belakangan ini ya Magenters. Apalagi pemerintah Indonesia sangat terbuka dengan kehadiran kendaraan listrik, terutama kendaraan roda 4 ini. Bentuk dukungan pemerintah ini dapat terlihat dari niat pemerintah untuk memproduksi kendaraan listrik sendiri di tanah air. Tak hanya itu saja, dukungan ini pun juga dapat terlihat dengan banyaknya kendaraan listrik yang telah lalu-lalang di jalanan. Nah, Magenter tak usah khawatir dan bingung untuk membeli kendaraan listrik. Karena kini, mobil listrik saja sudah didesain dengan oke dan harganya cukup terjangkau. Penasaran apa saja sih deretan mobil listrik yang telah memasuki pasar Indonesia? Kira-kira adakah yang termurah? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut wajib pinang, 7 deretan mobil listrik termurah di Indonesia versi dari Magenta Automotive. Tata Nano. Tata Nano memiliki mesin yang iri dan performa yang cukup baik, bahkan top speed mobil ini pun mampu mencapai 105 km per jamnya dengan menghabiskan tenaga hanya 23,6 liter per kilometer. Wah, terhitung sangat irit ya Magenters. Mobil yang dilaunching sejak tahun 2008 ini pun selalu mengedepankan kualitas. Hal ini dapat dilihat dari mesin yang mereka gunakan untuk menjalankan Tata Nano, yaitu mesin bertipe 624cc 2 silinder gasolin MPFI. Tipe mesin ini pun memiliki performa yang cukup baik dengan menghasilkan tenaga maksimum sebesar 38 PS pada 5.500 RPM, dengan torsi puncak sebesar 51 Nm pada 4.000 RPM. Tak hanya itu saja, Tata Nano juga memiliki fitur lain yang bisa membuat kamu nyaman. Ada AC, central lock, dan juga power window. Yang menjadi perhatian lainnya adalah mobil ini memiliki rem berjenis independent, dual circuit, hydraulic brake operated by tandem master cylinder with vacuum booster yang terbilang jenis rem tangguh. Dengan banyaknya fitur dan kelebihan nih, mobil produksi Tata Motors ini pun hanya dibanderol 20 jutaan saja. Nah, sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Wuling Hongguang Mini EV. Mobil listrik ini pun dibekali dengan motor elektrik bertenaga 27 dk yang disuplai oleh baterai kompak 13,8 kWh. Dengan mengisi daya secara full, kalian pun bisa membawa mobil listrik berkendara sejauh 200 km. Angka yang lumayan tinggi loh Magenters jika kalian memakainya hanya untuk keliling kota saja. Tak hanya itu, ternyata motor listrik ini pun mampu menempuh kecepatan hingga 100 km per jamnya. Memiliki panjang 2.917 mm, lebarnya 1.493 mm dan tingginya 1.621 mm. Dengan wheelbase 1.940 mm, Wuling Hongguang Mini EV ini pun tergolong mobil mungil. Walaupun mungil, mobil ini pun mampu memuat 4 orang dewasa. Desainnya yang trendy, mesin listrik yang mumpuni tidak membuat harga mobil listrik ini pun cukup mahal. Cuma 68 juta saja loh kamu bisa membawanya pulang ke rumah dengan segera. Renault Kwid. Mobil listrik ini pun telah masuk sejak tahun 2016 di Indonesia. Mobil produksi yang didesain dengan trendy ini mengambil beberapa elemen desain mobil listrik Renault KZ dengan headlamp terpisah dari lampu LED-nya. Nah, hanya itu saja, fitur yang lengkap membuat penumpangnya akan merasa sangat nyaman. Lebih nyaman lagi jika keamanan penumpang dalam mobil ini menjadi terjamin. Tenang saja Magenters, dengan harga yang murah nih, mulai dari 50 jutaan, kalian pun sudah bisa mendapatkan fasilitas keamanan dari Renault Kwid ini.
Bagaimana masihkah tidak percaya? Kalian akan mendapatkan airbag loh di bagian pengemudi juga, ABS dengan ABD, pengingat sabuk pengaman untuk pengemudi dan penumpang, serta sensor parkir. Cukup lengkap ya. Toyota Corolla Cross. Toyota Corolla Cross memiliki penampilan yang sangat sharp dan juga maskulin. Tak hanya itu saja, ia juga disempurnakan dengan mesin konvensional 1,8 liter dengan kode 2ZRFE yang diperkuat pula dengan jantung pacu listrik yang akan membuahkan tenaga 138 HP untuk 6400 RPM. Torsinya pun akan mencapai 17,5 kgm di 4000 RPM. Tidak main-main dari segi outputnya nih, ia pun tergolong kendaraan yang cukup kompeten karena mampu membuahkan tenaga dan torsi yang tinggi. Dengan spesifikasi yang keren ini, memang mobil listrik besutan Toyota ini pun dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Namun masih tergolong murah ya dibandingkan mobil listrik yang lainnya, yaitu hanya sekitar 400 juta saja. Bagaimana? Tertarik membelinya? Nissan Kicks e-POWER. Nissan Kicks e-POWER memang masih pantas untuk menjadi salah satu pilihan mobil listrik murah. Mobil listrik yang telah diluncurkan pada September 2020 lalu memiliki desain yang elegan dengan sejumlah detail artistik khas Nissan. Dilengkapi pula dengan grill yang memiliki porsi cukup besar, pasti akan menyita perhatian. Selain itu, mobil listrik ini pun semakin oke dengan adanya setting mesin yang cukup memukau, serta beragam fitur unggulan lainnya dari Nissan. Tak hanya itu saja, Loma Gamers, mobil listrik yang satu ini pun juga dilengkapi dengan dapur pacu yang bikin kamu tercengang. Nissan Kicks e-POWER memiliki dua jenis mesin, yaitu mesin dengan 3 silinder, berkapasitas 1200 cc dengan mesin listrik yang menopang seluruh bagian agar dapat melaju dengan lancar. Dengan kolaborasi kedua mesin tersebut, kendaraan ini pun bisa mencapai titik puncak kendaraan di 112 HP, lalu dapat menghasilkan torsi 260 Nm. Untuk harganya sendiri, mobil listrik yang satu ini masih dibilang terjangkau ya di kalangannya, walau harganya termasuk selangit, yaitu sekitar 450 jutaan. Ioniq. Hyundai Ioniq Electric memiliki aura futuristik berkat grill tanpa lubang dengan lampu khas unik yang berasal dari lampu depan LED kedai running light-nya, membuat tampilannya sangat oke punya. Mobil yang memiliki ukuran panjang 4470 mm dengan lebar 1820 mm dan tinggi 1475 mm serta wheelbase 2700 mm ini memiliki tampilan yang halus dan dinamis, diperkuat lagi dengan jarak antar tanahnya 150 mm. Hyundai Ioniq merupakan mobil listrik yang menggunakan powertrain bermagnet permanen yang berefisiensi tinggi sebesar 100 kW atau 136 PS yang dipasok oleh baterai lithium-ion 38,3 kWh. Dapur pacunya mengembangkan torsi 295 Nm yang didistribusikan ke roda depan dan berakselerasi 0 hingga 100 meter dalam 9,9 detik saja. Cukup cepat bukan, Magenters? Jarak tempuh mobil modern ini pun mencapai 311 sampai 373 km loh. Data tersebut berdasarkan dari NEDC dan WLTP. Tentu mobil ini pun dapat melaju sejauh itu dengan hanya sekali pengisian daya saja. Lebih mencengangkan lagi nih, pengisian daya penuh pada mobil ini pun dapat dicapai hanya dalam waktu 54 menit saja untuk pengisian dari 0 hingga 80%. Dengan menggunakan stasiun pengisian kendaraan listrik berkapasitas 100 kW. Tak perlu khawatir ya, Hyundai Ioniq ini pun juga dapat diisi dayanya saat di rumah saja. Tentu pengisian daya ini pun dapat dilakukan dari titik 0 hingga 100%. Menariknya lagi, mobil listrik trendy dan modern ini pun dibanderol di bawah 1 miliar. Tepatnya 624.800.000 untuk tipe Ioniq Prime.
dan 664.800.000 untuk Ioniq tipe Signature. Kira-kira kalian tertarik membeli yang mana nih? Kona. Mobil listrik Kona dibuat bergaya sport utility vehicle ataupun SUV crossover yang mampu menggoda masyarakat. Kona Electric mempunyai ukuran panjang 4.180 mm, lebarnya 1.800 mm dan tingginya 1.555 mm. Selayaknya mobil crossover, mobil ini memiliki ground clearance sebesar 158 mm. Hyundai pun hanya membawa satu varian untuk Kona Electric kepada masyarakat Indonesia dengan kapasitas baterai 39,2 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 345 km. Kona Electric dengan kapasitas baterai 64 kWh mempunyai harga yang lebih tinggi dengan durasi pengisian baterai dari 0 sampai 100% yang lebih lama dari Ioniq yaitu 19 jam lebih. Mobil ini pun juga telah dibekali dengan motor listrik sinkron bermagnet permanen dengan efisiensi tinggi sebesar 100 kW atau 136 PS dan mampu menghembuskan tenaga torsinya hingga 395 Nm yang didistribusikan ke roda depan dengan berbagai pilihan warna seperti polar, white, fluidic metal, phantom black, fairy red. Kamu pun dapat membawa pulang mobil sempurna ini dengan harga 697 juta saja. Tentu sesuai dengan kelengkapan yang diberikan ya. Jadi mau pilih mobil listrik yang mana nih untuk kamu bawa pulang Magenters? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.